Abang membenarkan berarti sebagai kuasa hukumnya ya, Bang? Ya, kalau SIPP bisa bohong nggak sih? Ya, oke. Okay. Kan begitu aja kira-kira ini. Okay. Persiapan aja bang, sebentar aja bang. Membenarkan bang. Mengenai masalah Ruben, saya masih belum bisa kasih statement. Nanti pada waktunya saya akan kasih statement. Ya, tanya aja kepada humas kan. Soal tadi kan teman-teman juga nanya kepada humas. Jadi coba konfirmasi ke humas. Nah, dari abang apa yang mendaftarkan, Bang? Ini jawabannya, Pak. Ini kan abang yang mendaftarkan, Bang. Kenapa? Untuk proses administrasi semua kan udah masuk. Ini belum, Pak. Ya, apa kata humas? Pengen aja. Ya, karena saya masih akan hadir, Bang. Nanti kita akan sampaikan nanti pada waktunya. Bang, besok Tengku Dewi seperti siapa nih? Enggak apa-apa, Bang. Kalau masalah Tengku Dewi, besok sidangnya, ya. Besok sidang Tengku Dewi yang pertama di Pengadilan Agama Cibinong, ya, jam 10. Sampai terakhir sih, ketika ngomong-ngomong dia masih bertanya apakah dia perlu hadir apa tidak. Tapi kan saya akan lihat dulu bagaimana kondisi dia, kan lagi sedang hamil tua, ya. Nanti kalau memang misalnya dia cukup sehat, memang diperlukan, ya pasti dia hadir. Bang, berdasarkan SIPP kan yang mendaftarkan perkara Ruben, abang itu gimana, Bang? Bisa sedikit dijelaskan, Bang? Ya, kalau memang verifikasi yang terdaftar di situ seperti itu, ya ikuti aja apa yang disampaikan oleh SIPP tersebut. Enggak, berarti benar, Bang. Berarti abang membenarkan sudah dikuasa hukum, kan, Bang? Pada tanggal 11 Juli, Bang. Berarti abang benar sudah dikuasa hukum, kan, Bang? Sedikit aja. Belum bisa saya konfirmasi, karena saya masih belum dapat kabar apapun dari yang bersangkutan tentang tanggal 9 Juli, tentang yang lain-lain, saya masih belum bisa kasih konfirmasi. Kondisi Ruben sendiri seperti apa, Bang? Jelang sidang sendiri, apakah sudah ada obrolan atau seperti apa? Belum ada. Ya, saya belum ada konfirmasi apa-apa. Saya belum bicara lebih lanjut, karena Ruben juga masih disibukkan dengan kegiatan dan pekerjaan dia sehari-hari. Terakhir sendiri ketemu sama Ruben sendiri kapan nih, Bang? Terakhir kapan ketemunya, ya? Mungkin udah beberapa minggu yang lalu, kan? Abang jangan bergerak. Abang membenarkan ya, Bang? Kita dari Ruben sendiri artinya dalam proses bicara sendiri-sendiri, obrolan apa, Abang ditunggu sebagai kosong. Nanti, makanya saya bilang nanti, pada waktunya saya akan sampaikan semua terbuka, nggak ada yang akan saya tutupi. Tapi hari ini memang kita lagi masih ada beberapa hal yang kita tunggu. Apa itu, Bang? Ya, kalau bisa disampaikan, sampaikan dulu. Ya, tapi sih, Bang. Kenapa? Ya, nanti coba makanya. Nanti pada waktunya kita akan sampaikan, biar semuanya menjadi jelas dan teman-teman jadi tahu juga, ya. Dan terima kasih ya perhatiannya kepada Ruben, mohon doanya biar semuanya berjalan dengan lancar. Abang membenarkan berarti sebagai kuasa hukumnya ya, Bang? Ya, kalau SIPP bisa bohong nggak sih? Ya, oke. Okay. Kan begitu aja kira-kira ini. Nanti kita kasih tahu. Sabar aja. Bang, alasannya apa sih, Bang? Nanti, Bang. Nanti dikasih tahu. Tera, ikut gua, Tera. Bang, tapi, Bang. Takut ya. Nanti dikasih tahu. Udah. Ya. Kalau Tengku Dewi, besok sidangnya di Pengadilan Agama Cibinong. Oke. Terima kasih banyak, Pak.